penuh banget, ada apa nih? Pak, apa yang sebenarnya terjadi saat ini, Pak? Saat ini kejadiannya apa ya? Bandeng. Ya kamu bisa lihat di belakang ini apa? Ada orang mati kah? Atau ada apa? Kan bisa dilihat. Apa yang dilakukan pemerintah dan kepolisian sekitar? Pemerintah dan kepolisian sekitar ada melakukan penyelidikan secara penuh untuk mencari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Apa pendapat Bapak tentang kejadian ini? Pendapat saya, ini adalah sebuah kejadian yang sangat merugikan masyarakat karena kejadian ini menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan pertahanan bangsa ini. Karena sama saya ini adalah ancaman untuk seluruh. Ada lagi? Pak. Ya. Pemerintah itu butuh berapa lama untuk menangani kasus ini, Pak? Mau dalam waktu jangka panjang apa jangka pendek? Menurut Bapak? Kalau saya sih maunya cuma 3 hari. Itu jangka pendek, kalau jangka panjang ya 1 minggu. Karena kami yakin mereka nih orang manusia-manusia noob. Manusia-manusia bodoh yang tidak bisa melihat kondisi. Lagi? Ada? Bapak, menurut Bapak siapa pelakunya? Pelaku yang penting intinya kelompok bersenjata full. Tapi kita tidak bisa menentukan karena ini adalah identitas. Sudah kami tahu dan kami akan share ketika kongres yang akan kami lakukan nanti. Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Sudah. Nah, baik, kita